Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Doni Bali Gypsum. Bagi kalian yang belum bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel kami lebih berkembang. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang cara menyelang sendirian. Selang yang digunakan harus memenuhi syarat, yaitu 1. Diameternya harus panjang. 2. Selang tidak bocor. 3. Tidak terlipat. 4. Tidak ada gelembung udara. Selang alat sebagaimana fungsinya untuk mengukur kedataran. Pertama-tama selang dipaku untuk menentukan antara titik A dan B. Rentangkan selang antara titik A dan B. Tunggu keduanya sama hingga kedua permukaan tidak bergerak, kemudian tandai antara titik B dan A. Selang dipaku agar tidak goyang. Tentukan letak titik B dan C. Kemudian cari lagi di titik B. Sesuaikan dengan tanda. Selanjutnya tandai titik C. Kemudian titik B dipindah ke titik D. Sesuaikan titik C dan kemudian tandai titik D dan seterusnya. Untuk mengukur ketinggian, kita tinggal tentukan diameter ketinggiannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Tanpa kalian kita tidak bisa apa-apa.